kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain gitu ya. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini bangsa yang ramah terhadap tamu, jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Kemudian juga soal di sosmed, ya namanya kadang-kadang memang netizen-netizen Indonesia itu rame, tapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik gitu. Dalam kehidupan sehari-harinya Indonesia itu ramah, sangat terkenal lah bangsa kita, bangsa yang ramah. Apalagi kita sudah membuktikan kok pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik, dan keamanan, kenyamanan semua, dan berbagai event internasional Indonesia semuanya aman dan nyaman. Jadi gak perlu dikhawatirkan ya. Jadi itu yang bakal kita buat nantinya, surat ke mereka. Seperti itulah yang diarahkan oleh ketum lah ke kita gitu, untuk buat surat ke AFC.